Hai Sobat YouTube, kembali lagi bersama Max Mayo Channel. Ya, kali ini tutorialnya adalah berkenaan dengan Instagram, di mana kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat satu Instagram itu menjadi akun bisnis, atau kita akan mencoba beralih dari akun Instagram reguler menjadi akun Instagram untuk bisnis. Oke, untuk Sobat yang tahu, jangan kemana-mana dulu, ini dia tutorial selengkapnya. Oke, untuk merubah akun Instagram kita menjadi akun Instagram dalam mode bisnis, pertama kita buka dulu aplikasi Instagramnya. Setelah itu, setelah aplikasi Instagram terbuka, pastikan kita sudah login ke dalam akun yang ingin kita rubah. Selanjutnya kita ketuk pilihan profil atau kita masuk ke profil kita. Jika sudah masuk ke menu profil seperti ini, kita masuk lagi ke menu, tab menu, kita ketuk 3 titik di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada pilihan beralih ke profil bisnis di bawah. Pilihan pengguna yang diblokir di sini, kita ketuk beralih ke profil bisnis. Nah, jika sudah seperti ini, kita ketuk lanjutkan. Ketuk, lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan. Di sini kita diminta untuk menghubungkan ke halaman Facebook. Kita ketuk di sini, pilih halaman. Selanjutnya silakan sobat login terlebih dahulu ke akun Facebook sobat untuk menghubungkan akun Instagramnya dengan halaman Facebook sobat yang sobat miliki. Jika belum, sebaiknya sobat buat dulu terlebih dahulu halaman Facebooknya. Kita masuk terlebih dahulu ke akun Facebook kita. Nah, selanjutnya jika muncul seperti ini, kita ketuk lanjutkan sebagai siapa foto profil kita, nama profil kita. Kita pilih lanjutkan lagi. Nah, di sini kita sesuaikan halaman mana yang ingin kita kita tautkan. Di sini kalau ada lebih dari satu halaman, di sini ada pilihan seperti ini. Kita pilih yang sesuai. Jika sudah, kita ketuk arah panah ya, menuju ke kanan di pojok kanan atas di sini. Nah, di sini kita bisa memasukkan email yang aktif. Nah, dan juga nomor telepon. Alamat jika perlu, namun sini ingin saya kosongin. Jika sudah, kita ketuk tanda centang yang ada di pojok kanan atas. Oh ya, di sini kita diharuskan memilih kode negara terlebih dahulu. Kita ketuk saja Indonesia. Kita pilih yang 062. Jadi di sini kosongnya dihapus sehingga menjadi seperti ini. Selanjutnya kita ketuk yang centang pada pojok kanan atas. Nah, sekarang akun kita sudah berhasil dirubah menjadi akun bisnis. Kita ketuk lanjutkan. Nah, di sini dia profil Instagram baru kita dalam mode bisnis. Ya, mungkin sampai di sini dulu tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kata saya akhir sekian dan sampai jumpa.